guys, kembali lagi bersama saya Wanda Nadia Meilani dari Sakti Tourism, channel yang menginformasikan seputar pariwisata, hotel, kuliner, sejarah, dan budaya. Hari ini, saya sedang berada di salah satu tempat wisata di Kabupaten Garut, yaitu di Candi Cangkuang. Oke guys, langsung saja ikutin saya yuk. Jadi Sobat Sakti, karena saat ini masih dalam keadaan situasi pandemi, kita wajib memenuhi protokol kesehatan ya. Mulai dari mencuci tangan, memakai masker, dan melakukan pengecekan suhu tubuh. Oh iya guys, di Candi Cangkuang ini sudah memenuhi standar protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi kalian jangan takut lagi untuk berkunjung ke sini. Oke guys, tiketnya murah banget loh, cuma 5.000 rupiah. Kalian udah bisa nikmati keindahan alam seperti ini. Untuk menuju ke candi, kita harus nyebrang dulu nih. Eits, jangan khawatir, karena di sini sudah disediakan sewa rakit kok. Pengelolanya pun merupakan masyarakat sekitar. Dan sewa rakitnya cuma dikenakan tarif 5.000 rupiah guys. Wah, murah banget ya. Situ Cangkuang terletak di Desa Cangkuang, Kecamatan Les, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Berada di sebuah kawasan perbukitan kecil yang memiliki ketinggian 695 sampai 706 meter di atas permukaan laut, serta mempunyai luas kurang lebih 16 hektar. Situ Cangkuang adalah sebuah danau kecil yang kedalamannya kira-kira 2-10 meter. Buat Sobat Sakti yang ingin membeli souvenir atau oleh-oleh buat keluarga, di sini sudah tersedia kios-kios aneka souvenir yang bisa Sobat Sakti dapatkan dengan harga yang terjangkau. Nah guys, ini dia nih kampungku loh. Bangunan di Kampung Pulau ini melambangkan anak-anak Mbah Dalang Arif Muhammad. Beliau dikaruniai 7 orang anak, 6 putri, dan seorang putra. Kampung ini dinamakan Kampung Pulau karena dulunya terletak di tengah-tengah pulau, guys. Di sini juga ada masjidnya loh, guys, masjid adat Kampung Pulau. Dan ini merupakan rumah adat asli Kampung Pulau. Nah, guys, ini merupakan museum situs cagar budaya Candi Cangkuang. Dan ini rumah adat, miniatur rumah adatnya yang tadi sudah kita kunjungi. Kemudian ini adalah miniatur Candi Cangkuang dan yang aslinya ada di sana. Guys, akhirnya selesai juga perjalanan ke Candi Cangkuang. Mulai dari tadi mulai naik rakit, kemudian tadi kita ke kampung adat, ke museum situs, kemudian tadi udah ke makam, dan yang terakhir ke Candi Cangkuang. Oke guys, buat kalian yang suka traveling wisata alam di Indonesia, kalian benar-benar rekomend banget buat pergi ke Candi Cangkuang. Karena masuknya aja cuma 5.000 rupiah loh guys. Ini benar-benar murah banget. Dan naik rakit pun itu cuma 5.000 rupiah. Totalnya cuma 10.000 rupiah. Murah banget gak sih? Ini benar-benar rekomend banget buat kalian.
hari ini sudah cukup sampai di sini saja. Tadi saya sudah mengunjungi tempat wisata mulai dari Candi Cangkuang, Museum Situs, Kampung Adat, dan masih banyak lagi. Buat teman-teman yang mau mengunjungi tempat ini, alamatnya ada di sini ya. Saya Wanda Nadia Melani, saya pamit. Sakti Tourism Explorer Indonesia.